Ya, aktivitas Jalan Jayakarsa Buntok dari jam 7. Lalu lalang aktivitas sepeda motor, sepeda mobil. Ini menunjukkan bahwa aktivitas-aktivitas masyarakat warga Buntok sudah mulai kelihatan. Ada yang ke pasar, ada yang pulang dari pasar, ada yang pergi ke kantor. Untuk melanjutkan kegiatan di hari Selasa tanggal 9 Mei 2023. Semoga aktivitas yang dilakukan warga Buntok, buat yang berpergian travel keluar kota, terutama